tenang di dalam hati. Alright, okay guys. Kita nak gerak. Tapi kita akan pergi tepi sungai sekejap. Kita nak lepak sekejap dekat tepi sungai. Kita nak ambil udara sungai dan nak bergambar sekejap dekat tepi sungai tu lah. Okay, jom. Kita pergi tepi sungai Teluk Intan, Sungai Perak. Jom, let's go. Okay guys, kita dah sampai Pulau Bangau. Oh, ada Pulau Bangau kat dalam ni. Nanti kita akan pergi ke Pulau Bangau. Kita naik boat. Kita tanya berapa tiket ke Pulau Bangau. Ada promosi ya? Promosi Februari. Package A. Buy 6. Tak apa. RM1. Discount. Okay, jom kita tanya apa package dia yang ada. Mana Asri? Kesat ke? Apalah, kita masuk lorong tadi. Boleh sesat lah. Kita masuk lorong tadi dia straight. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya lah apa package ni yang kata ada discount tu. Sekejap saya terangkan sikit ya. So yang ada untuk hari ni package A sahajalah. Package yang hot trip ni dah tak ada lah untuk hari ni. Dah full slot. Okay, so yang package A ni harga untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah RM18. Untuk dewasa RM28. So yang package A kita akan start daripada JT Boat Nambah yang depan ni. Sehingga start checkpoint yang warna merah. Plus Pulau Bangau kita akan patah. Pulau Bangau kat mana? Dia belah yang ni. Peta ni besar sikit. Oh yang ni. Kita ambil yang ni. Ni besar sikit. Ni besar sikit. So orang pegawai kata besar kan. Ni Pulau Bangau dia? Ya. Yang ni. Ni. Ni Teluk Intan. Ni dah lama pekan dah menonton. Okay, so siap encik. Okay, sama balik. Okay, so yang package sekejap saya dah lupa dah ayat. Okay, so Pulau Bangau. Okay, so Pulau Bangau kita ke patah balik. So pergi dan balik 45 minit. Daripada sini, kita di sini pergi Pulau Bangau. Itu patah balik. Bukan pusing sini. Tak. Okay, so harga berapa sini ke sini? Okay, kalau untuk dewasa RM28. Untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah RM18. Yang 2 tahun ke bawah tu FOC. Dewasa eh? Dewasa RM28. So, kalau package ini berapa sampai 45 minit? Ya, 45 minit. Pukul berapa ada trip ni? Encik ada berapa dewasa, berapa kanak-kanak? Kita nak tahu dinamik tu. Kita ada bersatu ni nanti. Ya. Kanak-kanak tak ada 4 orang je dewasa. 4 orang dewasa? Boleh bersatu kan? Boleh nak cakap? Okey. Nanti jap. Abang bincang jap dengan dia orang. Dia nak pergi ke Kedah kan? Boleh. Kalau dia nak pergi, boleh kita try ke Pulau Bangau. Macam mana? Rakam ni. Macam mana? Saya tak pernah ada cerita. Sini, Yop. Apa akan ceritanya, Yop? Cuba cerita. Ini kalau nak ikut unit boat tambang ni, dia pergi seorang patah balik. Tak ada sampai Pulau Bangau. Pulau Bangau boat lain. Sebab Pulau Bangau sekarang kalau pergi Pulau Bangau tak masuk pulau dia. Okey. Jadi kalau kita naik boat ni, ni boat ni kita ke mana? Di sini berhenti tu nak ada JT. Yalah, lepas tu nak ke mana? Dia pergi patah balik. Dia just sama hantar je. Tidak, kalau kita naik motor pergi situ, lepas tu kita nak ke mana? Sana ke Sungai Durian, Manjung, Semang Perak lah. Sungai Durian nak sana. Tidak lah. Teman kasi teman nak pergi ke Kamlintang tu nak naik boat yang pergi ke Sabah Berenam. Sebab teman nak balik ke Kuala Lumpur. Tapi nak masa benda lah, impossible kan tak ada orang ni. Duduk depan tu. Kan biji patah. Nak kasih naik bot. Apalah Asri ni dalam terlintas. Tu. Panjang. Ni orang sesat ni. Dah sampai. Apa cerita Yop? Ke mana Yop? Orang masuk kiri-kiri Yop terus buat apa? Betul aku terus. Aku dah perasan mesin kau terus je ni. Orang dah masuk ke kiri dah. Pusing-pusing kedai Cina. Tu cakap straight je. Ni kedai Cina jalan mati ni. Tu kita naik bot tu. So nanti bot tu akan bawa kita ke sana lah, Pulau Bangau. Sana kot. Yop, macam mana Yop? Perasaan dah sampai Teluk Intan ni? First time sampai kan? First time. First time juga lah. Okey tak? Sepenuh tak? Bawa tahu tempat ni ada Pulau Bangau punya. Pulau Bangau first time tahu? Tahu kan? Nara condong, dekat je punya. Jangan jauh. Lepas ni boleh buat anak-anak datang sini. Boleh, insyaAllah. Cuti. Terbaik, bawah.
First time kat kan? First time kat. Selalu kan lalu je. Kampung memang kat sini. Okay, kat mana? Teluk Sena. Teluk Sena? Ah, okay. Nanti boleh bawa anak-anak. Kita pergi dulu, brother-brother. Mana orang tadi? Dek? Abang tak jadi naik lah sebab abang ni dia tak berani. Dia tak kerti berenang. Dia takut. Kita berani. Apa sebab, tadi Encik cakap kami rider je kan? Okay. Sebab dia... Bini dia tak bagi. Okay. Kena gari. Selamat tinggal Teluk Intan. Selamat tinggal Perak. Jumpa lagi di next ride. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai di Tuan Melintang. Depan tu aja untuk kita naiki boat ke Sabah Bernam. Tapi kebetulan kita lalu sini tadi, dekatan dengan masjid ni dah azan, jadi kita singgah dululah sebentar untuk kita solat Zuhur. Right juga solat, jangan tinggal. Right, okay guys, alhamdulillah kita nak bergerak dah ke jeti feri Kelangkawi. Alhamdulillah kita pun dah siap Zuhur, so kita akan bergerak ke jeti lah, jeti Utama Melintang. Tak jauh lah dari sini. Lebih kurang dalam 100 meter lagi daripada sini. So kita ambil ke kanan. Jom. Kita ambil ke kanan ni, depan sekali gang, simpang 3, kita ambil ke kanan. Ni dia guys, seperti aku cakap tadi, lepas sampai ke hujung sini, kau ambil belah kanan. So bila kau ambil belah kanan, tak jauh daripada sini 50 meter, nanti kau tengok belah kiri. Ada tempat untuk kita pergi ke boat tu lah. Alright. Tak ada kak? Sampai tadi berapa banyak bicycle. Oh, bicycle pun ada. Motor pun ada, mau pergi. Driver tak ada? Driver cuti ya? So, bicycle pun balik lah. Sayang lah hari ni. Yalah. Kita tanya pun dia orang tak nak. Aduh guys, tak ada guys. Tak ada. Nanti kata driver cuti, gosip pacai. Tapi driver India kan? India. Ha. Dia Oh, dia tak mau kerja. Dia kata cuti tak dapat gaji. Oh. Gaji jalan. Hari benda tu ada kak. Aduh. Saya pun dah pujuk dah banyak kali. Ya. Tak apalah. Tak ada rezeki kita hari ni nak naik boat. Driver cuti. Masih pacai katanya. Okay. Sorry guys, tak dapat nak belanja korang view naik boat. Driver mogok pula. Nak cuti pula. Gaji jalan dia kata. Cuti gaji jalan. Tak terpaksa lah. Sana tu. Tidak, kita sana. Kita dah sampai Sabah Bernam. Sabah Bernam kita akan pergi BNO lah. So daripada situ nak ke BNO dekat je. Tak jauh. Lebih kurang dalam 3 ke 4 kilometer je. Daripada sana tu. Alright. Kita cuba jalan ke situ. Kita tengok kejap view dekat tepi sungai ni macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamera ada kayak ni. Ni dia view. Ni boat-boat nelayan ni. Sini diorang parking besar juga boat dia. Boleh tahan besar. Tu Sabah Bernam, tu Selangor. Ni Perak, situ Selangor. Besar. Alright, okay lah. Jomlah kita bergerak balik ke Kuala Lumpur mengikut jalan besar ke Sabah Bernam. Jom. Alright, okay guys, kita dah sampai dah. Lancar. Sini ada. Okay guys. Maria, kita lepak sini hari ni makan. Ni orang kata apa? Minum petang. ABC dia 4 night. ABC dia mantap. Ada kacang tu. Cendol. Dah nak balik baru kita perasan lah. Ada masalah. Ada masalah tactical sikit. So tak apa, pelan-pelan. Kita tunggu. Settlekan dulu.
standard lah guys. Standard bila ride tu perkara-perkara kecil yang berlaku tu itu di luar jangkaan. Standard bikers. Kalau tak jadi bukan bikers namanya kan. Alright, okay lah guys. Aku harap korang semua terhibur dengan apa yang aku ride ni. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi next video. Bye bye.